Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT naik status dari level 3 atau waspada ke level 4 atau awas. Ketua Pos Pengamatan Gunung Lewotobi laki-laki, Herman Yosef mengatakan peningkatan status itu terpantau Selasa, 9 Januari 2024, sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Tak hanya itu, ia juga mengatakan masyarakat dilarang beraktivitas dalam radius 3-4 km arah tenggara. Pantauan langsung, Gunung Lewotobi laki-laki tampak menyemburkan api warna merah, disertai gas vulkanik. Warga berhamburan keluar rumah karena terkejut mendengar suara gemuruh seperti reruntuhan batu. Banyak dari mereka mengamankan diri ke tempat aman, salah satunya ke arah Desa Pululera. Terpantau, para warga itu adalah warga Dulipali di Kecamatan Ilebura, Desa Hokeng Jaya dan Kelatan Lo di Kecamatan Wulanggitang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.